Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya sama Kang Alman Mulyana mau lihat-lihat mobil yang lagi viral di Indonesia. Mobil apaan tuh, Tot? Mobilnya sebenarnya versi lamanya saya pernah review, Kang. Apa itu? Suzuki Jimny. Kadang, Jimny sama Katana tuh beda, Tot. Sebenarnya beda ya, tapi orang suka salah sangka gitu. Karena bentuknya itu hampir sama. Iya, gitu. Dan gak tahu kenapa di Indonesia itu mobil mahal banget. Iya, itu spesialnya itu apa, makanya saya mau lihat nih. Iya, mobil kotak. Mobil kotak. Sempit. Sempit, kagak ada modelnya gitu, iya, kan ya. Tapi mahal. Makanya itu mahalnya gara-gara apa itu. Jadi, nah, kita penasaran. Pokoknya jangan skip video ini. Ikutin video saya terus ya. Oke, siap. Alhamdulillah sekarang sudah nyampe di dalamnya nih. Okay. Di dealer Suzuki, Kang ya. Suzuki. Nah, saya itu kan waktu itu pernah review mobil Suzuki kan, mobil tua. Yeah. Salah satu mobil tua juga, yang itu adalah mobil Suzuki Katana. Katana. Nah, itu yang review banyak juga tuh, Kang, yang melihat videonya. Iya, banyak. Nah, saya juga ini Jimny. Tertarik nih, Kang. Jimny ini. Ini model barunya nih, Masya Allah. Ini Suzuki Jimny, ini jadi banyak peminatnya juga nih, Kang, di Indonesia. Yang fans. Oh iya. Iya. Ini buatan Jepang ya. Buatan Jepang. Ada tulisan Jepangnya juga. Iya. Dan ini harganya, Tot, sini, Tot. Ayo, kita lihat harganya di sini berapa sih? Jimny baru di Saudi Arabia ini 95.300, enggak sampai 400 juta kan. Iya. Murah ya? Tadi saya ngobrol sama pekerja sini, Tot. Iya, Kang. Ini mobil sebelum lockdown tuh harganya 85.000. 85.000. Iya. Terus naik karena ada kenaikan. Nah, sekarang karena mungkin pajak ya. Iya. Oh, iya. Kita review ini. Iya, kita review interiornya. Kita masuk. Masyaallah. Ini interiornya. Saya lupa, Kang, kalau mobil sini kan naiknya dari kiri ya. Iya. Saya naik dari kanan. Gak apa-apa deh, naik dari pintu ini dulu, Kang. Ini yang saya heran, ini mobil kok kenapa mahal gitu, Tot? Makanya, Kang, padahal di pintunya ini gak ada apa-apa loh, Kang. Iya, tuh gak ada cup holder. Gak ada cup holder. Iya, Kak. Bahkan karena, ininya apa ya, Kang? Power window, power ya? Power window. Power window-nya itu tuh gak ada di mana. Nih, di bawah sini, mohon maaf kalau gak kelihatan. Power window-nya di sini. Bahkan ya, Kang ya, ininya aja belum touchscreen, Kang. Iya. Ini kan nanti diganti nih. Diganti. Head unitnya. Iya, bisa diganti walaupun udah Bluetooth dia tuh udah. Iya, ada jadi Bluetooth. Ini dicopot mungkin ya di sini. Iya, dicopot, cabut, ganti baru. Ini Om Obi, Om Pitra, Ridwan Hanif. Ridwan Hanif. Oh, gila ini. Suka nih kayaknya mobil ini. Kemarin kan. Iya. Itu apa? Kontes Jimny Challenge. Oh, Jimny Challenge sih. Iya. Tahu ini mobil? Kalau saya rasa biasa aja sih modelnya sama Katana saya yang punya kakak ipar saya itu. Cuman bedanya ini lebih di refresh aja. Iya. Di sini udah dilengkapin. Jadi, sama ini mobil tuh fun to drive gitu. Fun to drive. Iya. Bawaannya itu lucu tapi tangguh, iya, gitu betul. Loh. Nih, Kang. Ini matic loh, Kang. Matic. Four wheel ini. Iya, four wheel ada. Two wheel. Nuh, 2H, 4H, 4L apa nih, Kang? Buat mundur itu, Tot. Oh, mundur. Hmm. Oh, tuh ada 2H, 4H, sama 4L. Ya, sama kayak gigi ini. Jadi dia masih punya, kalau misalkan 4H buat ngebut nih. Buat ngebut, oh iya, gitu. Press mobil itu, Kang. Bener ya? Mungkin yang membuat mahal tuh itu, Tot. Bisa jadi, Kang. Nih ya, Kang. Udah gitu, Kang. Ini yang saya bingung ya. Tuh, Kang Alan buka pintu, mobilnya goyang. Goyang. Saking empuknya. Saking empuknya, mobilnya goyang loh. Keren, ini pakai ya? Fair apa sih, Kang, ini, Kang? Arkeon nih. Ini suspensinya. Suspensinya empuk banget ini ya. Oh iya, Bang. Kalau Katana itu pakai fair yang daun. Fair daun ya, yang iya, kayak garis gitu-gitu aja tuh. Nah, ininya udah ada tutup. Ah ya. Iya. Kalau dulu kan ditutupin pakai kain gitu, Kang. Iya. Masya Allah. Arabika. Ya. Wah, iklan tuh, Kang. Ini untuk oh si belakang ada ininya, Kang. Iya. Apa ini namanya, Kang? Apa? Air suspension juga ya? Iya. Salto. Ini tempat duduknya asli
kecil nih, banget. Kecil coba banget. Kita udirin ya. Ya. Ini buat setel kemiringannya. Iya. Dan saya bisa jamin ini nggak nyaman. Ya jelas lah. Istri saya itu saya pernah ajak ke Bandung kan. Iya. Dia bilang dia nggak mau lagi. Tapi kalau mobil ini enggak kok. Mungkin ya. Karena suspensinya itu empuk. Empuk ya. Iya. Yang katanya itu lumayan keras. Tinggi. Oh, tinggi ya. Kalau orangnya tinggi. Ini kalau otomatis tingginya 180 kayak saya, mentok ini kaki kan? Enggak, kaki mentok. Oh, kaki ke depan. Oh iya, sempit banget itu. Iya. Ya maklum, ini kan mobil buat apa? Kalau dari off-road kali ya? Iya. Off-road. Basicnya off-road ini. Iya, ini di sini saya yakin nggak cukup buat naruh satu galon aqua di sini. Enggak cukup. Kecuali kalau ditidurin. Nah iya, galon itu nggak cukup tuh. Ini mobil apa? Sederhana ya Kang. Iya. Terus ini ada apa? Ini ya. Pemanas. Iya, ini apa namanya bahasa Inggrisnya tuh? Heater. Glass heater. Iya, iya. Jadi enggak berembun itu. Iya, ya wajar betul aja mobil setengah miliar ini. Iya sih. Tapi dia kesan gagahnya emang enggak hilang ya Kang ya. Iya. Jadi mobil ini tuh bodinya lucu. Iya. Ditanggung gitu. Iya, warnanya stabilo lagi. Spionnya masih tetap mempertahankan kotak ya. Wah, bener masih mempertahankan ininya Kang, bentuk kotaknya Kang. Tuh, fairnya. Gardannya. Wah, iya gardannya tuh, four wheelnya ya. Masya Allah. Bener nih, bulatnya itu nggak tetap dipertahankan ya Kang? Iya. Bulat kotaknya itu, mobil kotak. Ada mobil buatan Indonesia. Mana Kang? Indonesia, sah. Ah, from Indonesia. Wah, Masya Allah. Suzuki pickup. Ini mobil bak ini Kang ya. Tuh Kang, ada belum ya? Ada lah pickup gini Kang. Nah, ini mobil buatan Indonesia toh. Buatan Indonesia nih, yang kerja di Suzuki ada nggak ya? Iya. Tapi ini bahasa Arab kan? Hah? Bahasa Arab. Ada tuh. September 19, 2010. Model 2010 ini ya? 2010 iya. Nomor ini kayaknya nomor angka. Nah, ini apa ini? Ini mah spesifikasi itunya kan? Oh, ban. Ukuran ban. Ukuran ban sampai bannya berapa, tekanannya. Wah, ini manual. Kalau ini kan manual. Suzuki pickup. Gak apa-apa lah. Kenapa? Walaupun cuma bikin mobil pickup gini. Ya, tapi bagus Kang ini Kang. Harganya berapa ini Kang? Kita lihat. Coba lihat yuk. Nggak ada harganya Kang tuh nih ya, walaupun cuman di sini kayaknya bangga aja Kang ya, made in Indonesia loh. Udah ada plat nomornya gila ya. Hah? Udah ada? Iya, berarti punya orang udah dipesan Kang mungkin buat plat nomornya nih buat kebutuhan komersil kali mungkin. Iya Kang ya, pindahan Najib Auto. Najib Auto itu Damam pun nama perusahaan di sini ya. Iya. Suzuki-nya. Harganya di sini kan? Iya makanya nggak ada. Starting in second gear. Waduh. Lengkap ada ininya juga semuanya tuh dia. Jadi kalau mobil sekarang itu toh, iya kan? Dashboardnya lebih nyaman dari dibanding mobil-mobil. Iya sih. Ada AC. Oh ini airbagnya kan. Kenapa ya Suzuki suka banget sama mempertahankan desain kotak ini ya? Kotak. AC. Oh AC-nya iya, AC-nya sih dua. Nih baru sekali saya ngeliat Kang, AC sentralnya pisah loh Kang. Biasanya kan di bawah sini. Ini pisah dia. Buat akomodir ini kali ini orang satu di sini. Iya. Ya, cukup buat orang di sini. Sempit-sempitan sih. Enggak, saya belum lihat loh di sini. Enggak ada ya. Enggak ada. Itu di situ kayak bukannya ini Baleno ini Kang. Baleno di sini bukan sedan loh. Hatchback. Dulunya sedan. Iya makanya saya juga bingung, di Indonesia itu kan sedan ya Kang ya. Di sini hatchback. Ini berapa dulu? Nah, coba kita lihat situ kan. Suzuki Baleno. 53 Kang. Murah lah. Iya. Mahalan nyaris. Nyaris. Ini Baleno juga. Baleno juga. Mungkin ini yang full option. Mungkin. Sama. Tetap. B sama kan? Sama ya. 53.000 berarti kalau uang Indonesia berapa?
sekitar hampir 200 jutaan kan. Ini udah gila. Ini nih Kang. Udah kombinasi. Cuman ya kayaknya nih bukan full spec-nya Kang, soalnya ini belum touchscreen atau gimana. Tapi lumayan loh Kang. Mobil ini ada sensor parkir. Tuh Kang. Ini buatan India. India. Yeah. Nih Kang, saya paling enggak suka nih kalau ngeliat mobil masih ada kayak gininya nih Kang. Ada tombol-tombol belum dipakai gitu. Ini calon mobil balap. Calon mobil balap. Buat nambahin. Ini buatan India tuh. Buatan India ini. Oh iya, dari India. Kalau di MotoGP, MotoGP juara sekarang 2020. Iya, katanya berapa kali? Udah enggak ngikutin juga. Itu tuh, kita lihat R3. Ada Kang. Ini. Itu bukan Kang. Emang itu R3, R3 baru ya? Vitara bukan Kang? Oh, Vitara sih. Suzuki Grand Vitara. Ini mobil udah punah di Indonesia loh Kang. Ini juga keyless tuh. Keyless. Kalau mobil keyless tuh kita dilihatnya. Iya, lihat aslinya yang bisa dipencet. Wah. Nah, gue tuh paling nggak suka tuh lihat mobil ininya ke dalam. Ininya Kang. Agak ke dalam gitu ya. Kenapa Kang? Karena susah membersihinnya. Iya juga sih. Ini iya, terlalu dalam ya. Ini Vitara. Sunroof Kang. Ada sunroofnya. Makanya kayak udah hilang sportinya ini. Tuh, sunroof ya Kang. Panoramic roof. Ini Vitara kan ya? Ya makanya Vitara setahu saya dulu kan mobil kayak Terios gitu ya. Kayak, atau kayak Rush. Iya. Ya kan? Ininya space-nya ya? Iya, space-nya. Ya Allah, sempit banget. Masa kalah sama Yaris? Kang Alon gak bisa di belakang, itu saya yakin kan. Coba lihat di belakangnya. Bukan Grand Kang, ini Vitaranya aja Kang. Nah itu sih ya. Tapi saya tetap tertariknya sama mobil ini Kang. Mulai lah. Jelas paling keren habis. Kalau mencolok ini Kang, bannya ya Allah. Pelaknya ukuran berapa? Ring 15. Ringnya 15, tapi gede ini bannya. Ban offroad ya Kang. Ini padahal masih bawaannya. Masih bawaan, bukannya full option? Enggak, maksudnya bawaannya. Oh bawaan, masih originalnya ya? Iya. Depan cakram, belakang cakram itu Kang? Enggak Kang, enggak cakram. Oh iya, tromol ya? Masih. Oh, maksudnya kalau di dalam, oh. Nah, gue yang gak suka tuh ini. Apanya kan? Ini mobil mahal. Iya. Spakbornya gini. Oh, kasar. Kalau di lap pakai ini, ngebersihnya susah ya? Iya, harusnya gini kan. Nah, kayak gini. Iya. Kasih dibikin plastik. Plastik. Bersihnya gampang. Ya mungkin karena ini mobil off-road kali kan? Enggak, jadi kesan... Mewahnya kurang ya? Kesan mewahnya kurang. Majuin kan, kaki saya pendek. Nyaman sih kan? Nyaman ya? Nyaman. Ini mobil mahal gila aja ya. Tuh. Ya cuman agak mengganggu ini aja sih. Kalau ini apa tuh? Ada ini Bluetooth? Ini Bluetooth buat ngangkat telepon sama matiin telepon kan? Nggak ada pedal shift ya? Nggak ada pedal shiftnya. Terus ada kan? Teleskopiknya nggak ini? Coba lihat tuh. Cuman nggak ada. Ini aja sih kan? Gimana tuh sensasinya duduk di mobil gym nih, mobil viral di Indonesia nih? Nyaman banget sih Kang. Nyaman ya? Nyaman. Handlingnya juga enak nih. Saya tuh kalau di rumah udah punya simpenan mobil, saya suka loh mobil ini. Sukanya empuk tuh. Goyang-goyang. Iya. Udah gitu, saya suka setirannya kan di belakang ini ada ini. Kayak gerinjel-gerinjelan itu. Iya, buat jadi jemari kita dari. Jadi yang enak. Nantinya enak apa? Cocoklah setengah miliar. Cocoklah setengah miliar. Ah kalau menurut saya ini masih kemahalan. Iyalah. Cuma nah ini Kang, ini apa sih kenapa dikosongin ini? Ya kan ini buat full optionnya. Iya, kalau misalkan kita pengen lampu kabut nih dipasang di sini. Oh iya. Nah itu yang saya enggak suka tuh. Saya pengennya kalau beli mobil tuh yang full option Kang, jadi enggak ada ini. Ini semuanya nanti dirobah tuh. Iya, head unitnya diganti touchscreen. Pas nih kan buat saya, soalnya pas, ya? Kakinya pas, semuanya juga pas. Ini kalau banjir juga mobilnya tinggi toh. Mantap ini kan, banjir mah nggak ngantuk. Ini tingginya
Berapa ya? Berapa senti? Hampir 20 sampai 30 senti kayaknya. 30 senti ya, tinggi nih. Jadi gimana Kang? Kira-kira kalau punya duit mau beli ini nggak? Kalau saya udah punya mobil buat bawaan buat keluarga, buat istri khususnya, saya beli. Tapi kalau belum punya buat istri, ini wah pasti mahal istri. Mobil hobi mobil, Kang ya? Ini mobil hobi. Mobil hobi. Yeah. Aduh. Ya udah Kang, jadi makin tambah ngiler kalau di sini ya Kang ya. Mudah-mudahan secepatnya kembali. Iya. Udah segitu aja dulu deh. Ya oke. Okay. Jadi tambah ngiler saya soalnya. Mm-hmm. Jadi ingat si Jimny lagi, jadi saya ingat mobil Katana yang di Indonesia. Saya punya sih alhamdulillah Katana. Iya. Tapi punya mertua. Punya mertua, saya punya Aktivator malah. Ya udah segitu aja dulu video dari saya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tinggalkan kritik dan saran di kolom, komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.